Apa sebab kita puasa? Nak menyuburkan perasaan pemaaf, jujur dan juga bertolak ansur. Bulan lain marah ni, bulan ni boleh sabar. Bang, anak kita tak balik lagi. Pahal dia belum balik. Ingat apa? Rumah ni hotel. Kau tengoklah kan, aku sempat mati budak tu. Itu bulan tak puasa. Bang, anak kita tak balik lagi, bang. Biarlah. Dia tak balik. Bang, kau apa dah ni? Bawa bersabar. Ha, bang, kau apa kalau besok dia tak balik lagi? Dia dah matilah tu. Ha, dia nampak ni. Mak ni tenang dia bulan puasa. Nampak tak? Nampak tu dia. Ada orang kadang bulan puasa ni, dia dapat apa? Dia dapat penat. Tidur, lepas tidur, tidur, lepas tidur, tidur. Lepas subuh, tidur. Tidur. Lepas zuhur, dekat atas jadah, tidur. Bang, asar dah, bang. Asar dah. Ni lah, bangun sembahyang asar, naik atas katil balik. Ya Allah. Bang, nak buka? Buka dah. Nak buka, basuh muka, pegang buah tamar, nampak meja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Isteri tanya, kenapa bang? Sekarang puasa tak rasa, tiba-tiba dah buka dah. Dah kerja kau membuta berbagi, memanglah. Kan orang cuba bangun buat kerja, tanya punya lesa mengajar. Kan penat. Iya, saya tahulah, saya ceramah ni saya tahulah. Lecturer lebih lagi. Nak pula anda anak murid yang bengap kan? Bodoh tu melantun-lantun, banyak nak cakap. Sabar, jangan bilang bodoh sangat budak ni, macam tu kan. Benda simple-simple macam ni pun tak boleh faham kan. Biar saya je cakap, lecturer tak cakap. Saya je cakap. Kalau saya jadi, tu sebab saya tak sesuai jadi lecturer, tak sesuai jadi cikgu. Sebab saya tak sabar macam you all kan. Cikgu-cikgu ni sabar. Jangan Arif duduk. Allah, kalau aku bunuh lah budak tu. Macam tu lah agaknya. Apa aku? Itu sebab saya tak sesuai jadi cikgu. Sabarlah cikgu ni. Nak pula cikgu pendidikan khas. Saya pernah pergi cikgu pendidikan khas. Budak tu tantrum tu dekat lantai. Gontak-gontak cikgu tu. Kecil cikgu tu. Alah cikgu ni. Aduh. Itulah. Hebat kejayaan jadi cikgu, jadi lecturer ni. Iya tu juga. Ya, menyuburkan. So kita jujur, jangan menipu. Dalam kerja macam tu lah, jangan menipu. Jangan tipu klaim. Klaim tak pernah tambah pendapatan. Klaim cuma dapat cover sebahagian daripada apa yang kita belanjakan. Klaim hanya tambah pendapatan kalau kita tak buat, tapi kita klaim. Ha, memanglah tambah pendapatan kan. Kita tak buat, tapi kita klaim. Mana boleh? Tak amanah macam tu, akan jadi darah daging kita. Tak boleh. Jangan. Macam tiba-tiba kan, lecturer selalu macam tu. Tiba-tiba kena hantar khusus ini. Penginapan pun tak siap kan? Tak apa, you ambil dulu, nanti kemudian claim. Selalu kena macam tu. So kita nak claim, kita nak tengok. Tengok pula kelayakan kita. Kalau baru kerja, baru setahun dua, kelayakan rendah je. Macam saya dulu mula kerja, hotel-hotel mana aku nak duduk ni, kelayakan tengok RM70 je. Mana ada hotel RM70? Oh yo, dapat lah kot. Hotel-hotel yang nak tengok berlaga-laga dengan dinding bilik air, kadang-kadang pahal lah pula kan. Dengan katil, katil lah pahal je kan. Oh tak boleh ni. Kan? Lepas tu dah jadi pegawai, dah naik jadi pengarah lain lah. Kan? Dia dah siapkan lah. Lepas tu sekarang saya dah bersara, saya dah dekat bersara. Saya dah dekat bersara. Saya bersara tahun awal tahun 2018. Sebab masa tu dah tak tahu mana satu part time. Ceramah dah makin banyak. Dah jadi pengarah tu pula part time. Macam mana? Jadi saya pun bersara. Saya dengan bangga kan kat pesara tu. Dekat saya pergi kat satu hotel 5 star dekat Shah Alam. Saya dekat pesara, saya tunjuk macam tu kat budak tu. Budak tu, ustaz jambat kelakar ke? Nah, apa lah nak? Rupanya kat pesara ni bukan semua tempat laku tau. Oh. Rupanya kita harga kita memang dah macam tu. Okey dah, tak payah nak tunjuk kat pesara dah. Dia kata, betul lah. Jadi mana kata, jangan tipu klaim. Jujur. Kemudian begitu juga amanah. Ramadan ni ajar kita amanah. Jangan guna mesin photostat untuk photostat IC dengan sebab beranak-anak. Tak halal kita gunakan untuk tujuan peribadi. Siap kertas selai tu. Kan kita photostat. Sedangkan kalau photostat kat kedai luar, berapa sen selai? 20 sen, 30 sen, 50 sen. Tak ada sampai habis gaji kita. Tapi kita tak pakai kat mesin photostat pejabat free. Jangan. Tak halal. Sebab bak kata pemimpin kita sekarang ni, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini habis kau macam tu lah. Ha, macam tu habis kau. Ha, macam tu habis kau. Jadi kena jaga amanah tu, kena jaga. Okay? La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksana janjinya. Kemudian Ramadan ni menyuburkan apa? Silaturahim.
Jangan gaduh sesama kita. Itu sebab Bakit buat program-program macam ni. Siap combinekan lagi TM, MMU. Join sekali. Buat sekali. Nampak tak? Jadi maknanya tu sebab kita buat pun dekat dewan yang ada green screen. Nanti besok dia akan keluar, nanti Syak adalah laut macam tepi tu. Aku rasa-rasa macam tu lah kan. Tak sempat nak prepare tu, bagi bilik hijau ni kan, tu. Tapi betul sebenarnya aku ni habis semua benda aku tegur. Semalam banner dekat apa, program dekat Putrajaya tu, gambar Samsul Bab macam ni. Lepas tu dia punya grafik dia tu, dia punya gambar tu, gambar berasap-asap ke bawah, dah macam jin keluar pada. Dia orang cakap, engkau ni Samsung tak boleh kau tak tegur benda yang ada kat keliling kau. Nak buat macam mana? Saya tak boleh. Saya nampak tu, saya tegur. Tadi saya duduk dalam tu, saya dengar pantun tadi yang cerita buat ni. Ha, kena lah ni, bukan cara pandai ni. Yang tu tak boleh. Tapi memang macam tu kan. Jadi menyubuhkan. Jadi silaturahim. Komat antara kita. Kita jangan saling jatuh menyatuhkan. Ada universiti swasta dah tak wujud dah hari ni. Ada. Ada jabatan kementerian tiba-tiba dia kena merge jadi jabatan baru. Sebab apa? Sebab foundation department tu tak kuat, saling jatuh-menjatuhkan, banyak masalah, akhirnya take over ataupun rebranding, letak nama baru, pindahkan staff dia pergi kat tempat lain dan sebagainya. Kita tak naklah macam tu. Semua benda-benda tak baik dalam hati kita, buang. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat tu, okay? Jangan tamak, kongsi tak apa. Apa? Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tengok, tu masalah dia. Dia macam tu. Dia, satu lagi Ramadan ini menyuburkan satu perasaan apa. Contoh, kita nampak orang tu Allahu Akbar, dia sembahyang. Kita nampak orang tu, dia salam, dia bayar duit, dapat receipt, baca doa. Oh, dia bayar zakat. Nampak ramai betul kat depan rumah orang tu. Apa hal tu? Tengok dua tiga orang pakai kain ihram. Oh, nak pergi umrah, pergi haji. Nampak? Kita nampak. Tapi puasa tak ada siapa nampak. Muka puasa tak puasa sama je. Saya tahu di kalangan ni ada yang tak puasa ni. Saya tahu. Saya boleh tunjuk siapa yang tak puasa. Saya ada ilmu tau. Saya boleh tahu siapa yang tak puasa. Nak aku tunjuk ke sekarang siapa yang tak puasa sekarang? Tapi. Tak adalah. Tapi dia punya muka lagi teruk pada orang puasa. Allah, apa nak makan kat mana? Dia bukan boleh makan depan orang, tak boleh, betul tak? Nah, tapi maksudnya nak beritahu, bila kita tak nampak, jangan bersangka-sangka. Bila saya cakap, jangan tamak, kongsi tak apa. Kenapa kau nak bersangka-sangka? Orang Malaysia ni memang senang tau sangka buruk. Contoh dengan lagu budak tu. Awak usik saya punya, saya usik awak punya. Dia dah terbayang tau macam-macam. Dengar sampai habis. Kita sama-sama usik hidungnya. Hidung. Kenapa sangka buruk? Maksud saya contoh, kalau kita keluar nanti ada bekalan. Saya nampak tadi ada bubur lambuk. Dah standby, dah bungkus. So nanti ambil. Kalau rasa tak habis, kita share. Kongsi. Ada maklumat pasal ceramah ni mana yang bagus, share dekat dalam media sosial masing-masing. Ada benda-benda yang kita rasa kita ada duit terlebih, kita share sedekah pada orang. Itu maksud saya. Itu sebab orang lelaki ni seringkali disalah ertikan. Lambat balik, pahal. Cakap. Abang tadi mengaji, baca pun terabur. Ya kan ngaji? La ilaha illallah mulut engkau. Aduh, hai. Bising. Camah. Kena sound. Nampak tak? Orang lain pun kerja kat MMU juga. Orang lain pun kerja kat TM. Tapi dia orang ada je cuti. Yang abang ni tak cuti, pahal. Bising, kerja kuat, salah. Akhirnya suami pun ambil cuti. 2 minggu cuti. Tengok TV baring, makan. Tengok TV baring, makan. Awak ni, tak kerja ke? Tanya pula. Cuti. Lama saya cuti. Cuti ke berhenti? Mulut kau. Apa tu cakap tu? Berhenti sangka buruk. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Dengan maksud yang baik. Okey? Faham? Malaikat Jibril dah cakap lah dengan Prophet Muhammad. Dia cakap dengan apa Nabi Muhammad? Hiduplah serta kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah siapa saja sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah apa yang kamu suka sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Yang kedua tadi, sayangilah, cintailah siapa saja sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ingat, perempuan, suami bukan hak mutlak kamu. Wah, kau tepuk tangan.
Aduh, hai. Itu sindir aku tahu. Macam tu juga orang lelaki kena ingat. Orang perempuan bukan hak mutlak kamu. Tak bercerai hidup, cerai mati. Itu aja. Faham? Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Nak sombong apa? Tadi saya tengok tadi kan. Macam mana Encik Izzat tadi sambut saya. Sangat berendah diri. Eh, Izzat, macam okey. Wah, macam tu. Eh, Zuhur dah ke? Yuk, kita camah sampai apa? Sampai kedua. Okey, alright. Dan kemudian kan, jadi pegawai yang pangkat-pangkat tinggi-tinggi sambut saya tadi, memang kata humble lah kan, bahasa baku. Humble. Ha, macam tu lah. Kena di bahasa bakunya humble kan. Ini macam tu. Ya, bagus. Kena di. Tak ada sombong tadi. Bagus betul. Saya rasa macam, saya rasa sebahagian lah daripada sini kan. Mana banyak lagi yang nak kita kongsikan, tapi itulah. Mana kena panggil lagi lah. Macam tu lah. Tak ada, tapi betul. Macam tu lah. Tak nak sombong dengan apa. Nak sombong apa? Nak sombong rumah besar. Sampai masa ada rumah lagi besar pada tu. Dulu masa saya ingat masa kecil saya nak bersekolah kan, nampak aku duduk aku nak beli rumah macam ni. Tapi bila saya dah dewasa, banyak lagi rumah lagi cantik daripada rumah tu. Dulu aku duduk KL, KL, masih sikit KL. Sekarang Putrajaya. Nampak tak? Putrajaya. Ini ya, Prisin. Tak main lah section. Wah, dulu section. Section berapa, section berapa. Sekarang, you duduk Prisin berapa? Wah, tiba-tiba kat Seremban ada satu taman perumahan baru, dia pun pakai Prisin. Lorong tak berapa banyak, sibuk nak buat Prisin. Alah, nak muntah aku tengok kan. Aduh, kepada siapa yang duduk di sana, mohon terasa. Macam tu lah kan. Dan lah, tapi macam tu lah, makin lama ada yang lebih baik pada tu. Ingat tak dulu kita pakai phone kan? Dulu tu lah telefon terbaik kita. Mana ada power bank dulu? Bateri tahan, seminggu tahan. Yang tak campur orang tu, dua minggu tahan. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia, dua minggu tahan. Yang cepat ambil bateri tu pun sebab main snake. Macam kita dengar-dengar ceramah ni kan. Kita dengar ceramah ni, katalah seorang tu pakai, tiba-tiba kita dah suruh silent telefon. Tiba-tiba terdengar ten 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 ten. Apa kita akan cakap kat dia? Silent kan? Tak, kau akan cakap kat dia, kau pakai lagi telefon tu, dengar cakap tu. Kan zaman ni dah berubah. Zaman dah berubah. Nampak tak? So kita jangan belagak, jangan sombong. Dulu berlakon, dulu menyanyi, punya hebat, tarik not sampai ke langit ni. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Kalau dia paksa gak note sampai ke langit, dengan dia ke langit. Mati terus, tinggi betul lagu ni. Iya, dulu berlakon watak hero, sekarang watak bapak dah. Amitabh Bachchan, berapa tahun dia tak nak bawa watak bapak tu, berapa tahan kan nak jadi hero lagi. Hitamkan rambut, hitamkan rambut. Sudahnya dia terima hakikat, dia berlakon watak bapak, meletup kabi kushi kabi gam masa tu. Itu first dia berlakon jadi bapak. Kalau tidak tu memang nak berlakon jadi hero je. Kan? Eh ya, saya kaji tu. Saya tak tengok drama Melayu ni. Baru nak tampar, bersambung lah menyampah tu. Tak habis-habis. Yang saya tahu drama bersambung ni drama Cina. Dulu masa kita kecil-kecil kan, drama Cina pukul 6 tu. Pukul 6 sampai pukul 7. Saya ingat kita tengok Deban. Cok Yun Fat, lahong pan jeng 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 lahong lau. Saya tahulah. Wah, tengok seorang tak faham saya cakap. Saya minat lagu Cina juga. Ni wen wo ai ni yong to xiang. Betul lah saya nyanyi ya? Terasa tank. Tapi dia dah sampai langit lah. Lagu lama, sedap lagu tu. Saya tahulah. Tapi cerita Tamil kenapa saya suka? Sebab dia boleh mengasah critical thinking. Sebab kita terlalu agak ending dia macam mana. Teori sains memang not applicable at all. Graviti, ikut graviti memang tak terpakai lah dalam cerita tu. Memang tu. Ikut hukum mati lah tu. Togak dia balik tau. Hidup dia je. Nak cakap apa? Iya, jangan main-main. Bayangkan lah. 8 boleh lah peluru. Hidup lagi kritikal kat dalam tu. Jangan main-main. Saya tengok cerita surah. Cerita surah Vijay tu. Nelayan mengenai nangis dah tepi pantai tu. Mana pergi, mana pergi.
Sekali pun tak apa, kalau betul lah doa semua orang dia akan selamat. Apa macam ikan lumba-lumba datang kan, contohnya. Oh, iya kau tengok je tu, aku nak gelak, kena sedih, kita tahu dah. Betul, itu sebab saya tengok sampai sekarang. Layan, ada masa tengok saya Tamil. Betul. Tamil yang boring lah, syik-syik, kena culik, 50 juta. Megah holding, alah, nyapa aku dah lah, cukup-cukup lah kan. Ya. Ha, jadi ibarat kata jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Tak ada apa nak kita sombong. Nak sombong dengan nama Samsul Rebat? Tak salah. Sampai masa ada percamahan yang lebih hebat pada tu akan keluar lagi. Debab, debit, debu semua keluar. Nak belagak dengan apa? Tak salah nak belagak, betul tak? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai, anak seorang-seorang keluar daripada rumah tu. Kan? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Nampak? Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Nampak tak? Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Nampak tak? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Nampak tak? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Yalah, air minuman banyak jenis, extra joss, tembici, timbika campur leci. Kopi kai, kopi jamu timikai, ada ke itu? Tak ada lah. Tapi macam-macam ni. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. And so on. Senarai itu panjang lah. Dia kan, nak sombong dengan apa? Tak payah nak sombong. Wih, dia nombor satu kat pejabat tu. Pangkat tinggi weh. Ya ke? Tiba-tiba kat ujung tiang masjid tu. Pahal tu, pencen. Dia cakap apa? Sampai masa kita pencen. Orang tak peduli kena kita. Betul tak? Ha, tu dia, ingat tu. Jaga. Dan begitu juga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati dengan orang. Eh, dengar-dengar Cik Izzat kita dapat pergi haji tau ni. Dengar juga kan? Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau orang tu dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengki dah ada. Tak rasa apa-apa tau, bukan marah tau. Tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dia dengar Cik Izzat dapat pergi haji ni, dengar juga tu. Macam tu je. Mana dengki dah ada. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Yalah, ada 5 orang semalam kan, termasuk dia tu. Lah, tak kata apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, buat loan senang sekarang. Lah. Dengar-dengarnya anak ni dapat semua A, peksa baru ni. Yalah, semalam pelajaran umum kan dalam 20 ribu orang juga. Dia salah seorang tu. Tak kata apa. Dia sepatutnya macam mana? Sepatutnya dia happy. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar Cik Izzat dapat pergi haji tu, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dia jilatnya bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak apa dia curik duit tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, peksa, macam mana ada seorang pandai. Tu confirm dengki. Tapi sepatutnya dia happy. Dengar-dengar Cik Izzat dapat pergi haji tu, ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah Cik Izzat. Cik Izzat pergi, jangan doakan saya tu. Saya nak sangat pergi. InsyaAllah, tak ada masalah. Okey je. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Aku tak daftar. Siapa yang baru daftar hari ni, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa dalam bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup ni? Belum. Mati beli. 3 kali. Bayangkan tahun ni pun yang pergi haji, senarai tertunggak tahun 2009 ada lagi. Macam mana tu? Tapi boleh buat rayuan lah. Dengar-dengar, si siapa kawan kita dapat naik pangkat? Ya ke? Ya Allah, apa-apa hal boleh minta tolong dia? Kan okey. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Boleh tumpang dia rajin tumpangkan orang naik kereta dia. Time isi minyak, buat tidur. Nampak tak? Okey je. Nampak tak? Dengar-dengar kawan kita anak ni dapat semua A, peksa. Alhamdulillah, ada juga anak-anak staff kita yang pandai. Seronok. Bila dapat anugerah tu. Anak kita dah lepas. Anak kita pernah dapat. Dan anak kita dah dapat dan dia dah keluar. Kenapa kita nak marah anak orang lain pula dapat? Kenapa? Kan, jangan dengki. Alhamdulillah. Kau dengar tak cerita yang Abang Haji yang dulu pernah kerja kat sini tu? Yang umur dah 80 tahun lah. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni weh. Kenapa? Bini dia umur 25. Haa, terangkat congkok. Suami 80, bini 25. Tak terangkat kening. Cuba jangan. Alhamdulillah, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan bagus. Ini mulut cepat. Ah, malam pertama mati tu. Astaghfirullahalazim. Cuba jangan kita ni. Doa kan baik-baik aja. Allah, kau tak puas hati sangat, kau tanya dah perempuan ni. Dia nak tanya sikit. Apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu?
Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap ni? Pertama, dia caring, dia pandai gurau. Kita makan suap. Cuma yalah, biasalah masalah sesikit tu kan. Masalah macam mana pula? Yalah, kadang bila suap tu, abang, itu telinga. Dia tak apa-apa. Dia tak perasan tu telinga. Bawa sini, sini, sini mulut. Ah, okey, macam tu. Kadang-kadang tak perasan. Lepas tu, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia dah pokak, orang nak balik. Apa, macam tu kan. Doakan baik-baik aja. Okey? Baik-baik aja. Jangan dengki. Kemudian apa? Yang perlu ada, hikmah. Contoh macam kita menahan lapar, hikmahnya. Oh, walaupun aku lapar, aku ada makanan nanti. Baik tak? Kadang-kadang ni, kena faham tak? Macam orang Islam, dia percaya, berbeza. Pada yang bukan Islam, kadang dia percaya hukum karma. Buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat. Tapi pada orang Islam, dia percaya buat baik, tak semestinya balas baik pun. Tetapi maksud dia baik. Faham tak? Contohlah, kita tak kacau orang, kita tak tipu orang, kita buat kerja kita. Tiba-tiba orang kena dengan kita. Tapi kita percaya ada kebaikan di sebaliknya. Maknanya kita tahu dah perangai orang tu. Nampak gambar Samsurubat macam ni. Dekat atas kepala, pelaburan patuh syariah. Kita pula terai, pula masuk. Habis duit kita kena tipu kat orang. Hikmah yang pertama, mungkin lepas ni tak kena tipu lagi dah. Atau kedua, masa kita susah, kita tahu siapa kawan kita. Ada hikmah.